Di Discovery Bay juga tersedia banyak restoran dengan berbagai menu dan dengan harga yang sangat terjangkau. Discovery Bay adalah salah satu pantai di Hong Kong yang kerap dikunjungi ribuan orang, baik lokal maupun turis, meskipun tidak begitu luas pantainya yang terletak di kerendahan daerah Lantau Island. Ini memiliki kelebihan tersendiri karena tenang airnya dan bersih. Discovery Bay ini dibuka buat umum. Hanya jika ada event tertentu, misal program liburan anak, tentunya yang ingin ikut serta harus registrasi dan bayar. Gak boleh pasang tenda, dan ini pantainya. Pantainya banyak pasir. Teman, sekarang saya ada di bibir pantainya. Pantai pasirnya, pantainya yang masih bersih. Banyak anak-anak main pasir. Sekarang saya ada di bibir pantai dan saya mau get some. Di sini juga ada yang mainan pasir. Ramai. Pakai tenda. Teman-teman, sekarang aku mau jalan-jalan sama kawan ngelilingi pantai Sandy Bay. Let's go.
adalah terminal kapal. Kapalnya baru berjalan. Dan di sini juga bisa main pasir. Foto nang kono kae nang ngon apa? Nang ngon tumbuh-tumbuhan kae. Dan saya sekarang mau ke arah sana. Kapalnya udah mau jalan. Ini kapal lautnya menuju antar kota yang ada di Hong Kong. Bagikan kupu-kupu. Kalau balik, bawa pulang. Bawa kenang-kenangan dari. Ini kapal-kapal apa itu namanya, kapal buat selancar, tapi sekarang masih ditutupin karena nggak ada yang menyewa, jadi ditutup. Kalau ini, kalau sarana lainnya apa mana? Arana ya? Arana ya, arana mana waktu nih? Langsung ya Allah Gusti. Lah iki ora wesan blok ya aku. Di sini tempat buat voli pantai. Jalan-jalannya cukup sampai di sini dulu dan waktunya aku pulang ke rumah. Terima kasih, bye-bye.